Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah meminta unit pelaksana teknis daerah inseminasi buatan dan inkubator UPTDI Bisare meningkatkan kinerja guna memastikan berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab UPTD tersebut terlaksana dengan baik. Hal itu disampaikan Taqwallah saat meninjau UPTDI Bisare di Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, Sare, Sabtu 13 Juni 2020. UPTDI Bisare berada di bawah Dinas Peternakan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional maupun penunjang di bidang perbaikan mutu genetik ternak, pengembangan teknologi inseminasi buatan, melaksanakan produksi semen beku atau frozen semen, dan semen cair dari benih unggul. UPTD itu juga bertugas melakukan perawatan ternak penjantan, pelatihan inseminator, pemeriksaan kebuntingan atau PKB, asisten teknis reproduksi atau ATR, dan recording serta pembinaan dan pelayanan peternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kunjungan Taqwallah ke UPTDIB dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah terkait keberadaan sejumlah sapi dengan kondisi fisik terlihat kurus di UPTD tersebut. Taqwallah juga meminta pihak dinas dan UPTD melakukan koordinasi yang tepat guna memastikan sapi-sapi di UPTDIB terkontrol dengan baik. Pada kesempatan itu, Taqwallah juga meninjau sejumlah kandang seperti kandang indukan, kandang penggemukan, kandang karantina, hingga tempat pengolahan pakan sapi.